Oke, balik lagi teman-teman di channel kita Napit Gaming. Nah, di video kali ini teman-teman kita tidak bahas mengenai game Free Fire. Nah, cuman saya di sini akan ajarkan gimana cara membuat intro gaming ya teman-teman ya. Seperti intro saya ini ya teman-teman ya. Kita cek dulu. Nah, jadi kali ini kita bakalan buat intronya itu dengan apa ya, satu cara ya teman-teman yang nonton, jangan di skip-skip biar teman-teman paham dan gampang dimengerti ya coy. Nah, jadi kita langsung aja coy. Oke, jadi teman-teman, aplikasi yang teman-teman perlukan itu adalah aplikasi browser ya, terserah mau dari browser apa. Nah, teman-teman ikuti aja apa yang saya buat dan apa yang saya kerjakan ya. Nah, jadi untuk websitenya itu adalah Google Panjoid ya. Panjoid aja cuy, biar simple ya cuy. Nah, di sini, nah ya, teman-teman ambil officialnya yang paling atas ya. Oke, di sini kita bakalan pilih dulu untuk apa ya, yang sesuai ya teman-teman ya. Kita bakalan coba pilih dulu. Oke, bentar sedikit. Sabar, kita cek dulu. Nah, jadi biar teman-teman itu lebih gampang dan lebih simpel, teman-teman itu cari yang seperti ini ya. Kalau teman-teman itu mau buat intro gaming itu, cari yang your name ya teman-teman ya. Jadi biar editingnya itu lebih simpel ketimbang kalau kita hanya cari atau hanya pakai yang remake atau namenya doang, found seperti ini. Jadi teman-teman cari yang your name, jadi biar lebih gampang kita edit coy. Ibarat contoh, jangan ya, ini udah saya buat tadi ya untuk intronya. Kita cari untuk yang lainnya dulu, kita cari dulu yang ada tulisan your name, your name, your name, your name. Kemana dia cuy? Cuy, 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 cuy. Sabar sedikit. Karena biar lebih simpel kita, nah ini ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman itu hanya perlu cari yang bertuliskan your name biar teman-teman juga gampang untuk editingnya. Coba kita putar dulu ya. Boleh lah ya, cuman terlalu vakum ya teman-temannya, terlalu vakum. Tapi nggak apa-apa, ini cuma contoh doang buat teman-teman. Nah, jadi kita, kalau kita bang, nah jadi kalau ada yang nanya bang gimana dong, nah, itu kan masih namanya your name. Jadi gimana caranya ganti namanya itu sesuai nama channel kita? Nah, gampang cuy. Nah teman-teman, ini ya, pergi ke bentuk kubus ini aja cuy ya, atau objeknya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman ketik aja ibarat contoh nama channel saya Napit Gaming ya cuy. Nah di sini untuk teks pertama yaitu Napit Gaming, langsung aja kita tulis ya, Napit Gaming spasi, atau tidak, nggak usah pakai spasi ya, nggak usah pakai spasi cuy. Oke, nah ini harus kita isi semua ya teman-teman ya, supaya dia nggak salah nanti ya. Napit Gaming, sesuaikan sama yang di atas cuy. Lagi, kita tulis lagi yang paling bawah, Napit Gaming. Oke, nah di sini sudah kelar ya cuy. Nah, jadi kita coba cek dulu ya, kita coba tes dulu. Nah di situ teman-teman udah lihat ya, sudah bisa ya cuy. Jadi tergantung teman-teman mau diarahkan seperti ini, atau mau ditegak luruskan seperti ini, atau mau diarahkan seperti ini, tergantung teman-teman juga ya cuy. Nah jadi kenapa saya pakai yang ini, yang lebih simple, biar teman-teman lebih mudah dan lebih paham mengerti ya teman-teman ya. Oke, jadi gimana bang untuk simpannya bang, supaya kita bisa pakai bang? Nah caranya itu kita ke download ya teman-teman ya, kita ke download ini ya cuy. Nih paling bawah nih ya teman-temannya, 123 nomor 3 dari bawah cuy. Langsung kita start video render cuy. Nah di sini kita bakalan tunggu dulu ya untuk ngerender ya teman-teman ya, atau mendownload ya teman-teman, sampai dia full 100%. Nah di sini mungkin saya skip aja untuk rendernya.
Nah, jadi setelah sudah di render, teman-teman tinggal download aja. Sabar ya. Kita tunggu. Nah, di sini kita hasilkan download dulu. Ini kita langsung hapus aja, nggak apa-apa, cuy. Oke, langsung aja kita lihat hasilnya ya, teman-teman ya. Teman-teman, untuk cara membuat intro gaming dengan simple, mudah, dan praktis, cuy. Nah, jadi bagi teman-teman kalau teman-teman masih bingung, bisa komen-komen aja, silahkan komentar, nanti kita nanti saya coba akan pandu teman-teman ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bantu support, like, share, dan subscribe juga ya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa loncengnya diaktifkan agar notifikasi uploadan dari video-video terbaru Napit Gaming teman-teman tidak ketinggalan. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di next video. Thank you.